Kita sambut dengan tepuk tangan. Ini dia, Belalang Kupu-Kupu. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone? Maybe it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. That you wasted all of our bridges burned down. I wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm paralyzed. Still stuck in that time when we call it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Ari, ya, komentar dong, Ri. Apa nih? Kalau susah ya kali. Kalau dilihat secara empiris dari ini sepertinya Belalang Kupu-Kupu siang makan nasi kalau malam ini susu. Susu kan? Iya. Wajar soalnya dia masih baru punya anak bayi. Aku anak kecil gitu. Anakku juga Belalang Kupu-Kupu soalnya di rumah. Agak serem tapi ya bunyinya ya. Benar, benar, benar. Jadi kayaknya saya pernah mendengar suara ini. Di mana? Saya belum. Kenapa sih musik Belalang Kupu-Kupu? Sangat familiar buat saya. Akrab ya. Masa sih? Hah? Kayak suaranya, aduh. Lalu gitu. Udah. Siapa? Udah ada di ujung kuping. Belalang Kupu-Kupu, ya? Ya. Gaya kamu kalau lagi minum susu gimana? Tergantung susunya. Benar, benar. Susunya tuh dari susu bubuk atau susu sapi. Oh iya. Susu bubuk apa susu cair. Ya. Atau susu kaleng, ya kan? Ya. Kamu sukanya susunya dot, yang mana? Dot, dot, dot. Tergantung. Lu ngomong gue yang capek! Tenang, Bu. Nyabar banget ya Ibu Karput ya. Banyak berbicara semakin saya tahu. Tapi ketika dia nyanyi saya tidak tahu. Tetapi dari ini kostum yang saya harus komentari. Iya, oh, apa kan ini? Belalang Kupu-Kupu. Ini makhluk apa? Soalnya Pak, anak-anak kita belalang, belalang. Pasti nanya ini belalang. Dari warnanya sih belalang ya. Cuma kalau kupu-kupu kan warna hijau kayaknya jarang deh. Menurut gua ini jenis kupu-kupu astral. Kalau Temeli gimana? Menurut Temeli ini belalang apa kupu-kupu nih? Nih ya, kalau gue ngomen dulu suaranya. Yang pertama suaranya bagus. Falsetonya itu. Oh bagus ya? Falset ya. Jarang laki bisa falset gitu. Iya. Ya, suaranya bagus. Dan yang pasti dia penggemar berat Titiek Puspa. Kenapa memang? Taunya dari mana? Pilih kupu-kupu. Kupu-kupu malam. Malam. Saya melihat bahwa ini orang bisa bernyanyi.
Tetapi dia menyembunyikannya dengan suara falsetto. Dan coba dia gak punya nama. Judul lagunya falsetto. Yang Sikomo, Sikomo, Sikomo itu. Nah, itu kan karangannya falsetto. Karangannya falsetto. Itu falsetto! Saya tidak bisa menebak dan dia tidak bisa menyembunyikan suara atau wajah. Ketika dia berbicara ada satu intonasi-intonasi yang dia hanya dia yang bicara. Punya. Tadi udah berbicara. Intonasinya. Kita tanya dulu, kamu merasa kamu belalang kupu-kupu apa cengcorang? Saya sendiri bingung. Kupu-kupu dan cengcorang. Dari suaranya. Ini adalah... Hah, boleh saya tebak? Jangan dulu. Siapa kamu? Yang pasti gue udah tahu siapa gue. Hei, lo nebak dia. Ngapain nebak diri lo sendiri? Saya tahu dia. Siapa? Saya juga ini tahu. Ini anak lahir di Surabaya nih. Ya. Udah kondang dari kecil. Calontong. Apa? Ya. Dari udah kondang dari kecil. Ini anak lahirnya dari di Surabaya. Oh, saya tahu yang suka ngobok-ngobok. Betul. Oh, kamu pernah ngobok-ngobok ya? Ini adalah Joshua Suheran. Kalau saya bilang, ini kalau orang Betawi bilangnya bukan belalang, bukan kupu-kupu ini. Apa dong? Cekiber. Cekiber tuh, cekiber tancang itu cekiber. Ini kayak cengcorang. Lo gak mau ngerayu, Chan? Enggak, ini laki soalnya. Terus gue rayu dulu. Biasanya lo merayu. Cengcorang, Cang. Tapi gue kalau misalkan ini ngeliat nih gue, apa ya? Gue pengen nanya deh, ini ngebedain antara belalang sama kupu-kupu, lo biasanya nongkrongnya siang atau malam? Apa hubungannya kupu-kupu sama cengcorang? Petang. Oh petang, wah tengah-tengah nih orangnya berarti. Yeah. Kalau siang biasanya kan belalang yang keluar, malam kupu-kupu. Dan gue kalau misalkan nebak ini siapa, gue berasa lagi malam-malam deh. Kenapa? Gak ada bayangan. Pulang lagi, pulang. Pulang lagi. Iya. Gitu. Lo kemana sih lo? Pulang dia. Mungkin orang mau pulang, mohon maaf ya. Oke. Hanya. Belalang apa? Menurut Chan ini siapa? Tadi Kang Denny bilang Joshua Suherman. Joshua. Chan. Kayaknya sama deh. Cuman gak kedengeran Joshua-nya sih kalau gue sih. Tadi dia berusaha menyembunyikan. Kartika Sari, ayo. Tadi sih gak ada bayangan sama sekali. Pas dibilang Joshua, kepikirannya malah adeknya Ruben Onsu, Jordi Onsu. Jordi Onsu. Oke. Okay. Temeli, ada penerawangan? Kayaknya ini bukan penyanyi. Oke. Okay. Ada nih, ada anak yang bisa falset-falset gini, disuruh apa aja bisa, serba bisa. Siapa? Ricky Harun. Ricky Harun. Oke. Okay. Ricky Harun tuh sinetron. Kurus, Teh. Patung kali Harun. Kan bisa itu gak paham. Harun. Kayak apa, legging Harun. Apa, kayak dalamnya apa gitu. Bahannya sekolah. Ricky Harun. Hari untuk... Gua tuh kan kayak, gua merasa kayak pernah denger pas gua siaran gitu. Gua pernah denger ngobrol siaran suara kan. Suara ini? Suara kayak gitu tadi. Ini kayaknya emang Joshua Suharmun. Joshua Suharmun digabung semua dari Kiara sama Joshua Suherman. Tinggal Chan Kelvin belum sebut nama, siapa? Nikita Mir Joshua. Gak boleh. Bapak terinspirasi sekali nampaknya. Semuanya Nikita. Ya. Gak ada ide? Kalau gue dari tadi falsetnya sih nebaknya malah justru kayak anaknya Kang Sule kayaknya sih. Siapa Pak? Rizky Febian. Rizky Febian. Ya. Rizky Febian. Jika kalau badannya badannya segede gini gue lebih mirip mungkin ini Chico Jorok lu. Chico Jericho. Oke, kita kunci jawabannya para panelis. Rizky Febian, Jordi Onsu, Joshua Suherman, Ricky Harun. Ari Untung tadi siapa? Sebutnya Joshua Suherman ya.